lakukan selain cincin pemanasan, berdoa, menurut dan masing-masing berdoa dimulai. Mulai nih? Mulai. Oke, gak puntur dikit. Oke, jumpa dari ke Pak Adul kita ya. Siap. Dorong atas, didorong. Dorong ke atas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinteran anak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ketahuan usia kita ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu jompo sebelum umurnya. Jari tengah nempel ke ujung sepatu. Yo. Jinjit, gak ada nyuruh. 6, 7, 8. Buka kanan, geser kanan. 7, 8. Wih. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang guys, jangan ke ini. Jangan ke atas. Tes dulu, tes kemampuan depan. Mantapnya. Mantap. Ya. Sip. Inginkan alhamdulillah kita udah sampai. Dua tuh mah kolot atuh neng. Kan mau nikah meureun. Jeung saha nikah neng? Sama cowok tuh. Galis mah teh. Doain aja semoga si ayang jadi guru. Amin. Nyanteng nya luka di si ayangna. Iya emang kan anak guru. Anak guru pantas. Eta tehnya. Belum apa-apa udah dikasih jalur nanjak dari kandang sapi loh. Dikira dari kandang sapi sampai pos 1 pos 2 itu landai. Taunya kayak gini jalannya loh. Nanjak. Hah? Aduh. Yuk. Lumayan. Yuk. Siap. Mantap. Oh, ini yang di orang Kalimantan itu ya? Iya, Pak. Yuk, barengan yuk.
kandang sapi ya, ini banyak sapi. Mantap, mantap, semangat. Dari kandang sapi menuju pos 1 langsung dikasih sabana. Tuh, mantap sabananya tuh. Puncaknya nggak kelihatan, jalan kabut. Yuk, lanjut terus. Action. Hei bang. Yuk. Oke, setelah 1 jam sampai di pos 1. Subhanallah. Pos 1. Satu jam. Sekarang jam 10. Tadi dari kandang sapi menuju pos 1 1 jam. Terlalu cepat kayaknya. Lanjut pos 2. Nah, pos 2 udah kelihatan di sini. Nah, pos 2 nih. Saya ambil cepatnya aja. Dari pos 1 ke pos 2 itu 1/2 jam. Oke, perjalanan 1/2 jam, kita sampai pos 2. Oke. Ini. Oke, setelah dari pos 2 kita lanjut ke pos 3. Kabut udah mulai turun. Cuacanya enak nih kalau ini, nggak panas. Pos 2 ke pos 3 lumayan terjal. Bukan terjal. Yuk lanjut yuk. Membakar hutan, membakar masa depan. Capek.
Oke, ini jalur menuju pos 3 habis sabana dikasih trek terjal lawan longsor nih. Duh, yang terjal. Duh, hati-hati lawan longsor. Duh, kondisi udah berkabut, udah mulai gerimis. Mantap. Berhubung pos 3 rame dan tidak terlalu capek, kita langsung lanjut ke pos 4. Yuk. Ya. Ya. Itu berarti beda-beda semua ya. Cirat lu. Ya, mantap. Istirahat dulu deh, capek. Perjalanan masih nanjak. Kondisi hujan. Enggak ada apa-apa, cuman di bawah pohon sih gua nih. Istirahat dulu gua. Ini trek dari pos 3 menuju pos 4. Treknya ini menanjak banget. Nanjak. Enggak ada bonus sekalipun. Nanjak terus. Hujan gerimis. Halo. Katanya tadi kata porter 2 tanjakan lagi sampai pos 4. Ini tanjakan yang satu. Nanti satu lagi tanjakan katanya nyampe pos 4. Ayo. Semangat. Eh, guru. Ya kak. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayangmu korma gitu. Ayo, 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 ayo. Satu, dua, action. Ah, lo kayak artis lo. Jangan ketawa. Coba, coba, kurma. Thank you. Enak. Enak. Sweet, sweet, sweet.
Enggak mau. Mungkin ini karena tinggal satu jadi enggak mau. Orang Bogor. Enggak. Boleh diulang? Boleh, boleh kita ulang ya. Ayo. 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 Ayo kita ulang. Ulang apa, Mbak? Eh, keluar dari ini. Itu kuat ya, udah kuat ya. Udah bisa? Ayo. Yo, ayo, 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 ayo. Kan tadi bebarengan dulu. Oke, dari pos 3, dari berapa? Dari pos 4. Oke, dari pos 4 kita lanjut ke Bukit Penyesalan. Gimana sih Bukit Penyesalan itu? Penyesalan kenapa aku enggak lepasin kamu dari dulu? Aku jalan yang tadi ya. Eh, Mas, bukannya ada dua jalur ya? Yang iya, katanya Bukit, ada yang Bukit Penyesalan. Yang itu. Yang apa? Ya nanti di atas. Jalur selamat. Masih di atas. Masih jauh. Pelawangan. Yang baru ada dua jalur. Kalau mau ke Pelawangannya. Enakan yang lama yang kanan. Tapi jalannya sempit. Agak bahaya soalnya pasir. Agak licin. Tapi gua lihat streaming musik aja. Nanti kita lewat sana. Penyesalanku mengenalmu. Jangan pernah menyesal. Oke. Okay. Kan tanyakan Cin, eh tanya. Oh, tanyakan penyesalan. Heeh. Jadi, kita tanyakan penyesalan. Lu bilang ini. Enggak dipakai. Enggak. Mau gua bawain gerilnya. Agak-agak. Belum kuat. Hah? Gampang udah lu ngoplok aja dulu. Iya, ada. Ada gua ya. Ada. Lu mah ada terus. Ini dia bawa tas kecil. Hitam. Heeh. Udah kan ketemu? Enggak. Belum ketemu. Coba gue telepon aja dulu. Warna hitam level kan. Iya, warna hitam kotak yeah. Di 4 yeah. Tadi udah diteriakin. Ya nanti juga. Cuman kan enggak ada yang ngaku. Genok suhu. Kesel ya, apa kram gimana? Kram doang ya? Iya, kram. Karena kan memang dia penanggung jawab kan. Jadi harus diamankan. Ya Mas, nginep lagi sehari. Emang mau nginep tapi di pos 2. Nah itu gampang, langsung gak aja ke Pelawangan. Ke Pelawangan gak bawa tas, masalahnya tendanya di bawah. Sama teman-teman. Udah sama teman-teman. Ayo di atas tuh dong. Betis, ini. Di paha. Ya, di paha. Ayo di atas. Enggak, tadi aku temen, tapi dia sengaja jalan. Apa? Mongki. Udah naik lagi. Ini tadi ya, kita. Tapi dia gak bawa tas. Tadi udah disemprot. Kita cuma mau ngambil tas itu doang. Di sini. Ya, pakai kolor enggak? Kolor. Diamanin juga. Kalau pakai kolor buka aja. Iya, buka aja pakai kolor. Buka aja. Ya, buka aja. Biar biar kesemprot. Iya. Enggak apa-apa. Di sana. Mbaknya ditutupin aja dikejar coba tas dong. Lo 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 nengok sana dulu. Ini. Pas dua arah kenal deh. Udah belum? Udah enak. Udah belum? Udah. Udah belum sampai lihat sini. Sakit. Iya sampai dua rumah sakit. Tapi ini enggak dioperasi kan? Kasih alhamdulillah gitu. Cuman penglihatan aja yang kena. Alhamdulillah. Menunggu si Irfan apa gimana? Jalan aja main kamu. Main jalan aja. Hei. Besti. Aku jalan pelan-pelan nungguin kamu ya. Abang lu lambat ae. Ya. Ayo lanjut. Lanjut. Lebih 15 menit ya. Eh tadi situ banyak lama tapi banget gua, pas sih. Tapi gua puas banget sih. Kenapa enggak terlalu memaksakan diri? Santai kan, Mas? Kok gitu sih? Astagfirullah. Ini kabutnya udah mulai hilang ya? Naik lagi. Kayaknya sih. Ini namanya tanah. Mbak, ini nama ininya apa, Mbak? Nama treknya apa, Mbak? Oh, aku kurang tahu deh. Tapi masih jauh gak ke Pelawangan? Dinikmatin. Mbak. Gak maksudnya kalau masih jauh nyawa pesawat aja dah. Alah.
gantian. Hah? Ayo bang, kejar itu. Ayo kejar, semangat. Ini mulai keram ini. Pas puncak, paling pertama sampai puncak. Pakai air garam. Tapi kalau nggak keram juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, kalau pegel-pegel gitu. Minum air garam. Tapi jangan banyak-banyak. Nggak ada buat masak. Cewek bang. Yuk. Ini mah cuek kalau dari semangat. Iya. Semangatin bang. Semangatin mas. Semangat semangat. Ya. Emang ini cuek banget orangnya. Iya. Udahlah. Lain kali jangan begitu ya. Semangatin itu. Noh. Nanjaknya ya Allah. Mantap. Menikmati ya. Gunung yang ada ya, yang kita daki. Menikmati keindahan yang diciptakan oleh ya. Biar cepat sembuh lah. Noh. Kabutnya udah mulai hilang. Ayo yang di bawah semangat ayo. Enggak bohong, enggak buka bisulan lo. Tapi enakan enggak dibuka lo. Soalnya lirikannya enggak kelihatan gitu. Padahal matanya melotot. Melotot. Oh, apa ini? Jam 6. Entar lu duduk, gue ikut duduk. Gue belum duduk lo sama sekali. Lo, jangan. Mau jalan, mau duduk. Belum enggak? Belum. Enggak boleh duduk dulu, enggak boleh. Ayo. Diri aja. Lanjut lagi yuk. Ayo, memang ini mau lanjut. Nah, yuk, semangat. Lebih semangat. Semangat, kakak. Semangat. Nah, udah kebuka, no, pemandangannya tuh. Nah, ini tuh. Nah, gitu, gue sekali seumur hidup. Handphone lu. Nggak mau ngobrol? Dimarahin kali ya sama lakinya itu bule. Nggak, bukan bulenya, tapi itu. Oh, itu. Lu lihat sana. Dia kesasar. Memang kita kesasar. Kalau dia kesasar, kita juga kesasar dong. Janganlah. Yuk. Mat yuk. Nah, bukitnya nih. Oh, dia lagi ngambek. Allahu Akbar. Grimis turun lagi. Masih di Bukit Penyesalan. Aduh. Iya. Yeah. Ah. Tiup atau mah anginnya tiup? Anginnya tiup bang. Anginnya tiup atau? Ya. Ayo yang bawah juga ayo. Ayo. Duh. Berarti itu. Bukit tujuhnya sebelah sana. Menuju bukit tujuh. Lendang panas. Oke. Hey guys. Iya. Kita mau harus melewati lagi bukit tendang panas. Kayaknya tendangan Ronaldo pas penalti. Masih perjalanan menuju Bukit 6 sama Bukit 7. Langsung ke Pelawangan. Dan kabut pun mulai udah menghilang. Nah, cakep banget ya. Nah. Mantap tuh. Nanti kita lewatin Bukit 6 dulu. Ini sekarang kita lagi di Bukit 6. Lanjut ke Bukit 7. Langsung ke Pelawangan. Bang, aku dulu lagi. Jalan aja. Lu ngomong dulu sama foto-foto gua, kan gua bisa. Mau udah kita gendong sedikit. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai di Pelawangan. Pertama. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo, nangis. Nah. Kita Pelawangan. Pelawangan.
pertama mantap. Ayo, ayo. Yo. Yo. Lu bikin itu aja, nanti lu kirim ke gue ya. Semuanya ya. Nah. Lawangan. Jongkok nih, Tay. Ini tuh ya. Jongkok lagi tanya. Itu jongkok sih. Lihat kelihatannya kelihatan. Kelihatan. Nah, peluangan. Aduh. Nah, kelihatan itu peluangannya. Jebol atau enggak ada nih. Alah. Itulah, itulah. Tolong difotoin. Abi, udah nyampe mana, Bi? Yang ada CCTV-nya. Aduh, nanti kalau kok. Wih, ada mantap nih. Mantap, Bi. Yang di belakang harus semangat kalau kita udah sampai. Ini jauh nih. Itu mana? Satu lah. Pelawangan duanya ke arah sini apa kemana? Ke situ. Oh, ke situ. Oh iya iya iya, gendong. Itu. Gendong. Enggak kan. Ini lurus doang kan? Enggak. Puncaknya udah kelihatan tuh. Ini tower, Bi. Setelah di pelawangan kita langsung cari tenda ke pelawangan 2, Bang ya? Pelawangan 2. Lokasinya ada di dekat tower. Tower. Kita di mana ini? Kita satu, guys. Kita di mana? Udah. Nggak lihat gua. Gini dah. Lihat, kasih. Pulang. Kita di mana kita? Pelawangan 1. Udaranya gimana udaranya? Udaranya dah. Sampai tenda udah langsung dikasih hujan. Hujan turun lagi. Gimana? Besti. Ini. Enggak bisa dia. Ini apa? Itu lewat sana. Oke, hari ini kita jam 1 malam kita mau trekking untuk puncak. Kita puncak duluan bertiga. Mau porter kita nih. Jalan dia. Oke, kita kondisi summit agak gerimis ya, pakai jas hujan. Nah, ini tandanya nih, puncak. Kalau kanan ke danau, kita ke arah kiri sungai puncak. Yuk, bismillah yuk. Dari kita, dari satu di rumah. Ya, puncak, dikasih garden sunrise, indah banget nih. Mantap. Puncaknya siap. Puncak, yuk. Dah, menuju puncak. Treknya tajam banget. Aduh. Tadi istirahat sempet. Pucuk, guys. 1 jam di bawah batu tuh. Aduh. Jam berapa tanya? Naik tadi jam 1. Sekarang di jam berapa? Jam 6 sekarang. Iya. Tadi istirahat 1 jam sih di bawah batu tadi. Capek, rasa capek. Tidur, Bang. Tidur. Iya. Iya, makanya jangan dipaksain kalau capek. Ayo lanjut yuk. Mantap. Bukti tanjakannya terjal banget tuh. Puncaknya masih kurang lebih 1 jam lagi deh. Yuk. Nah. Udah banyak danau yang juga udah kelihatan tuh. Halo.
masuk gorongnya juga. Gorong. Nah. Kiri tebing, kanan tebing. Kemana ini? Ayo. Yuk. Nih. Detik-detik mau sampai puncak Rinjani. Yuk. Guys. Di puncak nih. Yuk. Lulus sekolah. Aduh, sampai puncak. Alhamdulillah. Nabi. Mantap. Jam berapa Nabi? Jam 6. 6. Heeh. Ayo turun deh. Iya. Oke. Siap. Lombok. Mana? Oke, ya udah siap. Oke, tadi udah sampai puncak, udah foto-foto. Sekarang kita lanjut turun ke Sempur, ke Lawangan lagi. Nanti kita langsung turun ke Danau Saudara Anak. Ya, lanjut. Hey bang, masih lama bang. Keburu kabut lagi bang. Ayo bayu, semangat yuk. Ayo. Konten terus, yuk. Cincin naik, aduh, cincin naik, aduh ayah. Kabut panten tuh, bang tadi sebutin kabutnya. Mas, semangat nana, semangat nana. Terima kasih sayang. Ya mah. Wede. Tuh, keren lu bre. Lat puncak ini. Belum nyampe, coy. Belum nyampe nih, masih lama, Mama. Tuh. Parah. Masih jauh kan puncaknya itu. Kabut lagi. Ya, Don ya. Tidur. Enak ya. Enak. Ya. Ya. Diturunin dia. Ya. Ya. Jam berapa nih? Jalan jam 1 gua. Air masih ada. Habis. Ini lu kalau nggak berjaya lihat aja. Aduh. Ramai ya.
Gak tau gue ini pakai 3 tahun gue. Cuma jauh di belakang ya? Iya. Katanya sama orang Lombok apa gitu waktu trekkingnya juga. Ini apa jam 7 ya sekarang ya? Duluan ya? Iya, mau tidur gue? Iya. Aduh. Oh, ini danau ini. Emang jauh bisa kabut manten. Bisa kabut manten. Udah nanjak teh. Udah ke puncak. Luan ya. Ayo, Bu. Tadi sempat kabut sedikit tuh di puncaknya. Yuk, halo guys. Udah sekolah tah? Ini lulus guys. Baru lulus sekolah katanya. Ayo ibu, semangat. Yuk. Bentar. Ayo. Semangat. Oh, jauh-jauh. Bu, anaknya lulus deh. Siap. Ayo. Anaknya lulus, Bu. Enggak bakal kamu. Orang Lampung. Saya Banten, Pak. Banten ya, lupa. Udah puncaknya dah. Udah. Mantap. Ayo. Siap. Itu dia yang ke puncak. Wah, mama, kayak gitu nih. Ada kamar teh. Siwa ila teh. Hai. Orang mana teh? Orang Sumedang. Aduh, ada kat Sumedang mah. Semangat. Yuk. Semangat. Udah ke puncak. Hah? Udah ke puncak. Belum. Ya, duluan ya. Iya, ada duluan. Yuk. Ayo, Bang. Yuk. Siwa hai, Bang. Halo. Ya, teteh. Teteh juga. Ayo. Aduh. Ayo. Masuk ke atas. Udah turun, Mas. Belum muncak. Ini dari mana lupa lagi? Orang mana? Orang mana lupa lagi? Wes, Pak Haji. Ya. Ayo. Pan-pan aja, Pak. Yuk, mari, Pak. Hei, ini yang dari orang Bogor. Orang mana tuh lupa lagi? Depok ya. Ya Mas, yuk. Ya. Nah, masih banyak yang belum puncak nih. Belum dari saya puncaknya jam 1 summitnya itu. Nyampainya jam 5. Masih banyak juga tuh yang belum. Yang belum muncak tuh, si banyak. Oh, guys. Guys, ini siapa guys? Kuek. Orang mana itu? Wandi. Turun, Mas. Masih di sini, masih jauh, Bang. Masih jauh. Ini baru yang ngasih semangat tuh kayak gini. Iya. Ayo, Bang. 5 menit. Ayo, duluan ya. Cuma 5 menit. Bang itu mulu ya dari tadi. Luan ya. Main banget. Yang belum muncak. Kayaknya summitnya agak pagi tuh. Sekitar jam 3 atau jam berapa gitu. Oh, tidak kan sama ya? Oh, iya. Tapi SD gimana? Jadi gimana? Jadi
Makannya bagus ini makan. Oh iya, paket A itu. Iya. Masih lama mbak, tenang. Puncaknya. Ayo, ayo. Ayo. Semangat. Jauh banget mas. Udah nyampe sini. Puncaknya berapa? Tadi gue tidur di mana ya? Di batu itu. Di batu siam. Tidur. Halo. Puncaknya? Ke puncaknya jelek. Aduh. Mas. Gimana itu? Aduh, parah tanjakannya. Gokil. Gila. Mantap. Semangat terus. Lebih parah Semeru. Tapi lebih parah ini kata gua. Semeru. Kata gua lebih parah ini. Bener. Soalnya kalau ini soalnya tingginya kan tinggi ini. Ini Semeru nanjaknya kan nanjak terus gitu. Semeru kan enggak terlalu ini sebentar gitu sampai jam 1 ini jam berapa waktu Semeru maksudnya tracknya sama. Nah iya tracknya sama tapi lebih jam ini kata gua bener. Iya tapi banyak orang yang malah lebih ekstrim Semeru gitu daripada Rinjani. Daripada Rinjani iya kata gua Rinjani sih gimana gua Semeru. Hati-hati. Jadi gara merosotnya cepetan. Cepetan. Nanti banyak batu gede-gede sih. Batu gue jebol tuh. Jebol? Iya. Soalnya udah 4 tahun. Udah dong. Yuk semangat yuk. Ayo. Udah ya ibu-ibu dulu. Bapaknya dulu. Baru nyampe sini emang dari tenda jam berapa? Ada di situ. Lama. Foto ya dapat duit. Ya kira dapat sinyal nanti. Oh iya, iya tadi gua upload dulu gua di situ. Ya, turun ya. Ya, siap. Nah, tadi ya. Hah? Enggak, video buat vlog. Buat vlog aja. Mau tahu saya turun dari dokumentasi es dah. Turun dari puncak Rinjani berapa menit? Ini baru 10 menit. Cepat banget kalau turun. Paling yang lama mampir foto. Mampir foto-foto. Ini si Winda kemana ya? Mana Pak? Si Winda, kenal nggak? Si siapa? Winda. Yang kenapa? Dari Uki. Yang bisa Pak, bisa orang? Bis keren. Oh bis orang saya? Mas, kamu dari Bandung ya? Iya, ini yang Bandung. Iya. Tapi Semarang ya Pak? Mempunyai dari Semarang. Ya, siap. Ya bang. Yuk. Masih lama mas. Tenang. Aduh. Aduh. No, danau segara anaknya. Nanti kita mau ke danau ini. Mau nginap satu hari lagi. Nanti kita turun lewat Torian lintas. Ya, lintas Torian. Lintas Torian. Kita mancing di segala anak. Nanti siapa yang cepet dapet ya? Pak cepet dapet ya? Makanya paling cepet nanti. Tapi kalau pakai terasi cepet bang. Katanya sih. Bohong saya. Pakai terasi, pakai tempe. Oh tau dong. Satu dan satu. Sama telur, telur kuning tuh. Hah? Lalu bang soalnya saya dulu pas kerja di Lombok sering mainnya di Lombok itu pakai terasi. Terus pakai terasi? Iya. Terasi udang itu kan? Iya. Kan terus kan. Banget saya 1 jam itu dapat 100 biji. Tapi kalau ikan tapi yang ikannya segini-segini. Ini ya tetap mau pakai. Pakai roti juga katanya. Banyak ya dapat. Ya.
kan ini jarang di Pak. Ini jarang di Pak. Sering sih orang-orang lokal sih. Habis di sini ya. Tapi langsung dimakan itu. Soalnya kalau dua pulang baunya busuk. Baunya kayak entot. Soalnya kan ini ikan mujair ya. Kebanyakan ikan nila kayak gitu. Lama mas, siwai lu mas. Hai. Mantap. Youtube-nya apa bang? Rojak Project mas. Rojak Project. Aku subscribe. Oke. Ini masih banyak banget yang udah dibawa lu. Dari sini. Nah, masih jauh banget. Iya. Sejam lebih loh. Dari sini. Sejam lebih. Iya. Yuk mas. Mat. Tuh udah keliat. Udah kelihatan puncaknya. Kelihatan tapi enggak nyampe-nyampe. Kelihatan tapi enggak nyampe-nyampe. Maka tadi malam subuh. Kelihatan enggak nyampe-nyampe. Kalau Semeru enggak terlalu gini. Enggak terlalu curam gitu tanjakannya. Ya, tapi pasirnya itu pasirnya lebih tebel. Iya, lebih tebel. Iya gitu. Ini kan agak ini. Anggun enggak, Mas? Ya, anggun. Bukan anggun. Winda. Winda, Winda. 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 Kayaknya dia turun lagi enggak kesanggup. Jaketnya apa? Jaketnya warna? Warna biru. Biru. Putih. Kalau warna pink tadi ketemu. Banyak yang turun lagi sih. Banyak yang turun lagi kan ya? Dia pakai mantel sih, mantel hujan. Dia diborterin dia. Penari tapi ini kecil ininya. Tadi kita ke sana ya, kemarin ya. Iya, dari itu danau itu. Iya. Mantap. Pagi-pagi saya pas belanja sayur itu dapat babi bang. Saya belanja sayur di pasar. Iya di pasar. Pakai motor tapi belanjanya. Motor orang rumah. Motor yang punya rumah. Iya. Itu kelihatan bukit-bukitnya bagus. Kayak di pantai tapi ini di gunung. Oh ya, kalau yang mau ke Gunung Rinjani persiapannya fisik kalian, terus perlengkapan juga harus lengkap pokoknya, karena jarak dari resort Rinjani yang di bawah itu jauh banget, sampai Pelawangan berapa jam gitu. Apalagi disarankan untuk ngojek, disarankan untuk ngojek 150 sampai pos 2 daripada ketampean biar nanti ke Pelawangannya sampai tidak ke puncak masih kuat. Weh, jajar lah kayaknya tak mampir nih mau no danau nya buat Bandung ya. Terjal. Hah? Stabil enggak? Tergantung apa sih? Tapi ini enak, Cok. Bedmi udah enak. Perjalanan tuh dari Butan. Aduh. Ayo.
Oh, kebanyakan turun lagi orang-orang. Pasti gak sekolah. Anak sekolah. Es, hati-hati. Hey. Jatuhnya kayak pantau. No, kabutnya udah mulai turun lagi. Gak tahu nih yang di puncak dapat kabut lagi nggak? Soalnya pas gua turun itu dapat ini, dapat kabut. Makanya yang pada nyampe puncak tadi kayak menyesal gitu loh. Ya, jauh-jauh aku kabut katanya. Iya, jauh-jauh kabut. Ya, bagaimana lagi, faktor alam kan ya, nggak bisa diprediksi. Kan besok pagi itu langsung pulang. Besok pagi pulang. Setelah jam 7 dia agak malam. Torian jauh 12 jam. Torian jauh. Soalnya hutan semua, Bang. Enggak ada sabananya di Torian. Iya. Sabana itu perempat atau setengah gitu. Banyak hutannya. Nanti kalau udah mau ke pos di baru hutan dia. Kalau hutannya kan gelap kan. Wah, enggak enak banget. Iya. Itu Gunung Agung sama Batur ya, Bang? Oh iya, itu kan Gili Trawangan, terus Gili apa, lupa lagi namanya. Iya tuh yang pulau-pulau kecil tuh. Ya. Gili apa ya? Lu mau ikut ke Gili? Mau ikut ke Gili? Mau ikut ke Gili Trawangan enggak? Gak tahu. Kalau capek paling dipindah. Iya. Masalahnya ini udah capek banget. Capek. Kalau bisa nanti mau ini mampir ke mana? Rumahnya Simbok. Ada saudara? Ya, ada saudara sini. Warung. Tapi di Mataram. Kalau ngelewatin ya gak apa-apa. Segera. Yang lain pada ke sini, saya mampir aja gitu ya. Capek loh. Capek. Laper lah. Wah. Tadi gue udah makan roti puncak. Roti, sari roti. Lapar banget. Tadi lo, Samit, makan apa? Makan nasi. Nasi? Iya. Nasi sama ayam. Dikasih. Enggak, makan sendiri. Di mana ya? Bukan di sini, gue tidur. Kalau dapet sinyal, gue enak banget semalam. Di sini? Iya. Di tenda? Gue kalau tenda nggak dapet. Sampai di puncak tadi dapet sinyal. Makanya apa maksudnya? Kalau telkomsel ada. Iya ada kalau telkomsel. Di tenda, di depan. Enak banget ya. Jalan be anan. Ah. Banget baru cari ini. Bisa YouTube-an ya? Live IG bisa. Nah, masih banyak banget loh yang ke puncak nih. Para jalannya ke sini nih jalannya nih. Jalan ke sini, puncak ke sini. Sejauh. Mantep pokoknya deh. Rinjani. Oke, mungkin. Maaf ya. Maafin ya. Maafin ya. Yakin enggak mau dimaafin? Lu enggak tahu penderitaan gue tadi di bawah ya. Enggak. Yakin enggak mau dimaafin? Enggak. Hei. Enggak. Hah? Panas. Mau baru lebaran. Lebaran. Lebaran lagi dong. Ini masih suasana lebaran loh. Enggak. Lebaran lagi. Ampau lagi. Lo mau lihat foto gue enggak? Mau lihat foto gue enggak? Udah ninggalin kamerin ya. Enggak ada otak. Enggak tahu temennya tadi udah hampir kayak gimana. Hampir gue dievakuasi. Gimana? Nah, muncak udah. Kayak mudah sekarang kita lanjut ke danau. Segera anak. Nah. Keluar gue ada berapa? Gue ada 3.
Baru berarti baru 12. Iya. Kalau nambah 12 berarti lu ya? Iya, Bu. Pokoknya 12. Oke, kali ini kita mau ke Danau Segaranak. Dari Pelawangan menuju Segaranak banyak yang bilang itu katanya 3 jam perjalanan. Tapi enggak tahu kalau kita yang jalan. Nah, jalurnya bebatuan. Ya seperti inilah, banyak banget pagar gini. Tapi udah pada hancur pagarnya. Yuk, lanjut. Aneh ini. Masih ada kupon, boy. Ini dari Pelawangan yang mau menuju Segaranak itu. Ini nih batuan. Apalagi kalau cuaca gerimis kayak gini, kabut. Gak kelihatan juga jalannya gimana. Kita harus berhati-hati nih. Sampai ngantri kayak gini nih. Bisa bang? Aman gak? Aman ya? Oke. Ntar lu ah. Ya gak teh? Orang pada ngerangkak no. Ya hati-hati. Sambil pegangan tali aja gak apa-apa. Lombok. Belakang ini siapa sih bang? Belakang gua. Siapa sih? Dulu Ajan. Ajan.
Melirang waktu kan. Soberus di. Anjay, ya film lah. Wes tahu Bang, YouTube lu apaan? Nanti. Hah? Nanti. Nanti. Ih, gue berpencet. Ini tuh jembatan hijaunya Rinjani menuju Danau Segaranak dari Lawangan. Kita harus lewati jalur jembatan ini. Di Semeru ada jembatan merah, di ini ada ini. Ngambil sorangan pakai payung. Masuk YouTube. Udah cerita lah. Aduh, maka kue lah. Udah. Gokil sih, gokil. Dari Pelawangan menuju Danau Segaranak. Udah tahu danaunya ada di bawah. Kenapa kita dibawa ke atas lagi ya? Aduh, ini yang buka jalur gimana sih? Coba jelasin nih kenapa. Allahu Akbar. Lesunya? Kali ya. Ini pagernya mah tinggi lagi pegangannya. Karena iya. Udah 4 jam dari perjalanan dari Pelawangan nyampe Segaranak, belum nyampe-nyampe. Ini udah jam 6. Aduh. Bilangnya 15 menit lagi, 15 menit lagi. Tapi yang kita rasain itu 20 menit, 40 menit. Nggak sampai-sampai. Ayolah kita nikmatin aja perjalanan ini. Nanti kalau sudah sampai di Segaranak, langsung deh nyebur. Malam-malam kayak nyebur. Yuk. Alhamdulillah sampai. Cari ya, cari. Mas kenyataannya yang pendek itu mana? Bentar. Aikal. Gak ada loh. Nanti itu dulu segi dulu. Kal. Aikal. Yang sini. Ayo kosong ya. Hah? Taruh, jangan. Saya kau aja. Bebas tenan aja teh. Ya, suasana pagi di Danau Segaranak. Semalam itu datang jam 7. Kita langsung tidur. Nah, ini suasana di Danau Segaranak. Dingin banget. Ini jam 6 pagi. Ya oke,
berhubung jalur Torean itu panjang, banyak orang yang bilang itu 12 jam dari Segara Anak menuju jalur Torean itu. Jadi kita pagi-pagi udah langsung packing, terus sarapan gitu, langsung turun kita ke Torean. Ya. Nah, ini nih jalur Torean yang ajak dia ya. Ampura, Mang. Ampura. Ya, ya di Ampura tenang, Mang. Kare, Mang. Misi kakak. Ya, kata. Ayo kakak. Guide-nya luar biasa loh. Oke, teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada tebing. Tebingnya belum begitu bagus, tapi ini salah satu bukti bahwa kita bakal ngeliat yang lebih bagus daripada ini, teman-teman. Jadi persiapkanlah HP teman-teman dan kamera, baterai dan segala. Ayo. Mantap, Rojak. Mantap. Ya. Ayo, Bang. Kemana? Rinjani udah kayak pasar. Banyak banget yang turun lewat Torean. Udah lintas nih. Nah, nanti di jalur Torean ini kita bahkan disuguhkan oleh banyak curug. Terus di pinggir-pinggir kita kiri kanan itu tebing gitu ini. Kebanyakan tebing ini. Lewatin. Yuk. Nah, ini air panas nih, pemandian air panas menuju jalur menuju Torean. Baru sebentar udah langsung disuguhkan oleh pemandian air panas. Nama pemandian ini pemandian air panas susu kali. Susu Bang ya? Gua susu, namanya gua susu. Guanya tadi udah kelewat kayaknya nih. Nah, ini nih pemandian kolam susu. Gua susu. Nah, kalau dari dekat nih kayak mendidih. Mendidih gitu airnya. Tuh. Kayaknya panas banget nih kalau dicoba. Guys. Mang, dia mang dah. Ayo. Ini anak tangga nih. Kita lewatin anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anak tangga. Anak tangga yang dibuat dari pepohonan. Ini kita sudah sampai di curug pertama jalur Torean. Curugnya lumayan besar kalau dideketin. Kalau ke Jawa itu ya seperti ini kecil. Curug yang paling viral itu katanya nanti ada di bawah. Masih banyak kok curug kalau lewat Torean ini. Yuk. Ngantri. Nah, tebingnya masih malu-malu dia, masih kalangan kabut. Nah, ini kita ngantri, nggak tahu ngantri apaan. Kayaknya minyak, ada minyak di sini deh, minyak goreng.
Ya, inilah jalur torean. Kadang naik, kadang turun. Tapi disujukan pemandangan yang indah. Hai duluan bang. Nah, sekarang kita lewatin tebing. Tebing lagi kita turun. Mantep nih, pelan-pelan tebing pun sudah mulai. Nah, mantep nih, kabut udah mulai bepergian. Nanti kayaknya bakal kelihatan deh kita tebing ini nih. Kalau di bawah udah air panas tuh. Kita harus lewatin tebing dulu pakai tali itu yang biru. Tuh, indah banget nih. Oke, nah curugnya nih kelihatan bagus, mantap dari curugnya tuh. Buat tebing, wow. Yuk. Ya akhirnya sampai juga di sungai airan dari curug yang tadi itu. Nah, ini seperti ini sungai ini. Bebatuan. Mirip sungai Cibet. Ya. Lanjut sungai. Udah mandi dulu. Yang mau mandi itu juga. Mana ya? Hah? Apa? Sungai. Nah, setelah dari sungai, kita langsung disuguhkan oleh kabut. Nah, ini ya gak kelihatan lagi jalur ini. Nah, setelah tadi turun ke sungai, sekarang kita dibawa naik lagi nih. Resiko lewat jalur torean nih. Kita lewatin bukit ini dulu nih. Nah, mantap gak tuh. Nih, yang pada jauh banget tuh. Naik lagi kita. Yuk, semangat ya. Bener Jepri Nicole ini. Siapa tuh yang kemarin main Jepri Nicole, main nama siapa itu? Yang mana? Yang main film? Ya? Iya. Bulan Gritno, iya. Itu dia udah janda jadi beberapa kali ya? Banyak dia. Iya. Nah, oke. Okay. Seperti yang tadi gue bilang. Kenapa? Jalur turun lewat torean itu. Kayak gini. Seperti mendaki lagi. Nanjak terus. Nah, tapi indah banget tuh. Yuk. Tuh. Tuh. Indah banget. Tuh. Kita nanjak terus nyampe bukit terakhir ini nih. Tuh. Keadaan miring loh. 90 derajat. Aduh. Yuk. Lanjut terus. Lihat noh. Naik lagi kita, naik bukit lagi. Tuh. Ada banget yang jauh nih. Sejum tuh orang-orang tuh kecil banget, gokil tuh. Gua masih di sini jauh banget ya, ya. Indah, mantep. Ada tas tenang tuh, mantep tuh jalur nih torean. Lu ngeliat ke lu goblok. Nah, kita naik lagi ke atas, pokoknya jikjak aja nyampe punggungan ini nih, punggungan bukit ini tuh. Jauh banget punggungannya loh, masih jauh.
Ayo, lanjut yuk. Kita lagi ada di punggungan bukit yang terjal tadi tuh. Ngeri banget ya tuh. Yuk lanjut terus yuk. Saatnya pakai tali, mantap gak bang? Mantap pakai tali. Jurang loh tuh, hampir 90 derajat. Kita pakai tali, gak tahu berapa meter nih, gak ketahuan. Masih kalahan kabut. Ada tenang. Ini buat sinematik. Ah, ini matik dulu. Mantap. Ya. Nah, sekarang saya udah ada di tengah-tengah lembah. Sebelah kanan lembah. Kiri juga mau kabut. Ya, lanjut lagi yuk. Torian emang gokil sih. Pemandangannya bagus. Jalurnya juga bagus banget. Aduh, gokil. Ini di mana? Ini kita sudah sampai di air terjun yang keberapa nggak tahu nih, lupa. Kayaknya yang kesekian kali tuh. Yuk. Ya sih bang. Ya. Trek seperti ini disujukan dengan air terjun yang ya, seperti biasa ada spot bagus berhenti nyeker guys. Oke, berhubung air terjunnya nggak kelihatan, tertutup oleh tembok, ya kita lanjut nyeker. Nanti sehabis tebing-tebing di Torea, nanti kita ketemu hutan. Nah, di hutan ini ada persimpangan Senange sama Torean. Kita pilih Torean. Yuk. Jadi kita kemalaman di jalur Torean, di hutan Torean ya nih. Kemalaman. Capek. Capek banget ya kita kena malam di Torean. Iya. Yuk lanjut yuk. Kita harus nyampe jam 8 ya. Siap. Kita naik ojek kan nih? Hah? Kenapa? Naik ojek enggak? Naik, kita naik. Naik ya. Udah capek soalnya. Kita bukan lemah, bukan kita lemah. Capek. Tapi capek. Ya, ayo jalan. 12 jam loh dari ini. Orang tuh. Siapa? Mang Ota. Yan, udah Yan. Aman gak aman? Oke, manggil nama gue sendiri. Landai ini, landai. Ayo. Bonus. Bonus. Jalur Torean. Becek.
Gua gak pakai sepatu lagi. Ini ya? Yo. Kebayang malam-malam miliaran nyeker itu pakai sendal. Oh, di bawah ada tren tuh sana. Ya nunduk lagi deh kita. Nunduk, oi, pala awas pala. Pas pala. Lindungin. Ya Allah. Nyangkut, nyangkut. Nyangkut. Nah. Habis hujan loh, tuh. Gua nyeker sepatu gua jebol. Ish. Ayo komat, ayo bentar lagi yuk. Ojek ini ojek. Mana? Oh iya ojek ya. Posko ojek ini. Itu anggun dah, udah ojek. Welcome. Posko ojek. Storean. Pagi sore 50.000. Malam 75. Dari SBSM Torean 2 km. Hubungi anak. Alhamdulillah nyampe juga. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ini orang ngasih 7. Bang enggak ojek enggak? Enggak, gua enggak ojek. Lalu ojek enggak, Bang? Enggak. Oh, enggak. 6. Enggak. Lalu enggak? Gua ngojek, gua ngojek. Hah? Lu ngojek. Itu tarifnya 7. Ini tarif, nih tarifnya nih. Nih tarifnya nih 7. 75. 75. Enggak 50. Bang, 50, Bang. Ya, bangun ya. Enggak biasa itu. Hah? Buat ongkos balik, Bang. Iya. Tolongin lu, Bang. Ya. Jalan. Ya kayak bangun tadi itu kayak ibu-ibu ya. Enggak beda. Itu ibu saya kasihan. Ya. Ongkos banget. Iya, Bang. Biasa, Bang. Kali ya? Makan rame. Iya, boleh. Nah. Sekarang kita mampir dulu di warung. Aduh. Di bawah di desa Tarian baru ada. Oh, ada nyukur dulu lah, Pak. Iya. Sama, sama 7.000. Sama. Ini kan naik. Oke, kita minum dulu di warung. Ayo. Ayo, ntar. Peristirahatannya. Tempat peristirahatan di Tarian. Bentar, Bang. Lu enggak usah bingung ya, warung ada. Oke. Namanya yuk. Ada kerupuk. Ada kerupuk. Oh, apa? Ya, saya lah anak bapak. Sini teh kerupuk. Udah, Bu. Kerupuk jangan lupa kerupuk. Sini, Bu. Sini. Kal, kerupuk. Abang. Udah. Ini dong, cepet pedes loh. Pas, Pak. Enggak dapat air kita, Bu. Bu masih ya. Kata tenang air kayak apa? Air. Air. Benar, udah benar. Terus ya. Padahal dia kalau nek sama gua tanya deh. Dia gua mau ngomong sama dia. Sekarang udah ada kemajuan dia. Sekarang dia senang dia. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai di Pusat Informasi Taman Nasional Gunung Rinjani, Pos Torean. Sumpah gokil sih jalurnya. Kita langsung dijemput sama pick up nih. Udah sampai gue nih. Aduh, gimana lagi ya? Udah ya? Sampai jam 10 malam gue, setengah 11. Dari Danau Segara Anak, jam 9 pagi.